Cokok nih cokok, bukan aku kesini pakai Avanza masuk. Udah. Kamu kalah sama Avanza. Bukan, Avanza kan mobil dinas. Mau jeblos ada masalah. Ini mobil pribadi macam-macam. Kira-kira mau lebih tak nyaman sih. Tahu aku bercanda ini. Berapa peserta yang tahan oleh? Peserta yang paginya berapa orang? 4 sama dia 5 ya, pasti deh ya, aku yakin. Itu segituan loh, yang harus kita tanam 1.300. Asal-asalnya saya bibit dibantu Pak Bupati Margono. Pak Bupati Margono, tahun? Yeah. Tahun 85. Tahun 85? Iya. Terus? Terus yang lain gak ada yang aromat, saya Rukin. Pak Gina yang merawat maksudnya iya, begitu? Iya, terus ngaromat. Pas sampai saya nambah areal, sampai ke patak. Kalau saya masalah rinciannya banyaknya, Pak, iya. Tidak terhitung. Soalnya di mana pinggir pantai yang gundul ini ditemani dengan saya. Langsung ditanam? Iya. Soalnya begitu. Saya kan tidak beli, hanya payahnya badan sendiri. Begitu? Molong-molong saya langsung. Oh, begitu ya? Tanam. Jadi inisiatif sendiri, Pak, iya. Ya? Iya. Pokok di mana-mana pinggir pantai gundul mungkin ditemani dengan saya. Begitu. Kalau bisa waru ya temani waru. Itu. Kalau ada orang-orang merusak dikasih pengertian. Ya, oh, ada itu. Kambing kadang dikasih tampar dengan saya orangnya. Begitu. Ini beli tampar. Oh, begitu. Ya, caranya lebih persuasif ya. Ya. Pendekatan ya, Pak ya. Iya. Ya bagus tuh Pak Gina. Nah, Pak Gina ini dapat Kalpataru tahun berapa yang dapat penghargaan ini? Ini tahun 2011. Iya. Penghargaan dengan Kalpataru. Iya. Langsung dari pusat, dari Pak Karwo. Pak Karwo siapa? Gubernur. Oh, Pak Karwo, Sukarwo. Iya, Sukarwo, iya iya iya. Begitu. Iya iya iya. Iya. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan yang diadakan oleh alumni di dalam hal rencana untuk menghijaukan tumbuhan baku di pantai, khususnya Pantai Situbondo sini. Dalam hal ini, kami akan mengirimkan atau berpartisipasi di dalam menanam tumbuhan baku ini, atau 1.000 tumbuhan baku ini, yaitu kami akan mengirimkan sejumlah 40 anak dan kurang lebih 10 guru menampingi anak-anak.